dingin. Udah musim salju ya sekarang. Iya, Cok. Kayaknya musim salju kali ini suhunya lebih dingin. Iya, Bang Tat. Suhunya sampai 0 derajat Celcius. Tahu dari mana, Kocil? Itu. Kalau kucing suhunya berapa ya? Di lobi aja ada salju. Berarti di Bermuda juga ada salju dong. Iya, Yud. Kayaknya malah lebih dingin deh. Kau juga merasakannya, Yud? Iya, ada hawa panas saat orang itu melewati kita. Bener, Yud. Kau bisa ya? Padahal di sini dingin sekali. Kita harus berhati-hati terhadap orang itu. Sepertinya dia berbahaya. Iya, Yud. Kita harus waspada. Ternyata ini yang namanya Bermuda, tempat berperang para player Free Fire. Tempat yang lumayan indah, tapi keindahan ini tidak akan bertahan lama. Akan kubakar habis Bermuda dengan kekuatan apiku. Wah, ada shotgun tuh di sana. Seru juga kalau awal match war pakai shotgun. Loh, kok dia ke situ? Jangan-jangan mau ambil shotgun juga dia. Hah, gak bisa dibiarin. Aku harus lebih cepat dari dia. Aku harus mendapatkannya dulu. Sial, kenapa dia bisa lebih cepat? Gak apa-apa, ini baru permulaan. Akan kutunjukkan skillku dalam berperang. Oh shit, dia lagi. Aku butuh medkit. Siapa saja, tolong aku. Bro, apakah kau mau memberiku satu medkit saja supaya aku bisa bertahan hidup? Baiklah, bro, dengan senang hati. Ini, pakailah. Tenang saja, punyaku masih banyak. Apa? Terima kasih, bro. Tak kusangka, walau kau adalah musuhku, kau mau membantuku. Sekali lagi, terima kasih, Pak. Kenapa, bro? Tidak ada yang gratis di dunia ini. Jangan mudah percaya kepada orang lain, apalagi itu musuhmu. Wah, banyak juga senjata dia. Hampir saja kita terkena zona. Iya, bro. Tapi sepertinya ada yang lebih buruk dari terkena zona. Apa itu, bro? Lihat. Kalian sangat lemah. Hai bocah api. Hah, masih ada satu ternyata. Aku datang tidak ingin bertarung denganmu. Lalu untuk apa? Karena kita mempunyai kekuatan yang sama. Aku ingin mengajakmu bergabung denganku. Cih, keuntungannya apa kalau aku bergabung denganmu? Kita akan menjadi duo terkuat.
kita akan dengan mudah mengalahkan musuh-musuh yang ada di Bermuda. Hah, kurang menarik. Kalau aku tidak mau, aku akan memaksamu. Ah, terima ini, Fireball! Bisa-bisanya, dia menangkis seranganku dengan mudah. Bagaimana? Apakah kau berubah pikiran? Boleh juga kekuatanmu. Baiklah, aku akan bergabung denganmu. Cipi cipi capek capek dubi dubi dame dame meki komi dubi dubi bum bum. Leh, kosong. Emang boleh kosong ini? Medkit pun gak ada. Ish, parah parah. Ada yang datang. Sepertinya kau bertambah kuat, Jill. Kau pikir aku masih sama seperti saat terakhir kali kita bertemu? Aku sudah jauh berkembang. Bahkan aku sudah mengaktifkan mode awakening. Aku bisa saja mengeluarkannya sekarang, tapi sepertinya itu tidak perlu. Lihat, Jill, ada Gatot. Mana Bengdut? Mana? Lah, gak ada. Dia kabur. Tunggu, jangan kabur kau. Killku masih nol. Waduh, si bocil masih mengejar lagi. Yah, aku memang jago. Dia pikir dia aja yang bisa menyelesaikannya. Iya. Woi, tunggu woi. Aku akan terus mengejarmu. Ini apa, Bang Dut? Selama ini aku belum pernah lihat. Itu namanya launchpad, Co. Tapi hati-hati, jangan dimainin. Nanti kau bisa... baru aja mau dibilangin. Waduh, peluruku habis lagi. Habis juga peluruku. Bagaimana ini? Kalau aku menyerang dia dengan tangan kosong, di atas kertas aku sudah pasti kalah. Bro, ambil ini. Kau datang di waktu yang tepat. Baiklah, ini cukup untuk menghabisimu. Awakening mode on. Selamat tinggal. Gimana bro, kondisi di sekitar sini? Aman atau tidak? Sebentar. Sejauh ini sih aman. Aku belum melihat tanda-tanda ada player lain yang ada di sekitar sini. Baiklah kalau begitu. Tunggu. Sepertinya ada suatu player yang bersembunyi di balik pohon itu. Itu dia, sepatunya kelihatan sedikit. Fix. Dia pasti ada di sana. Ayo kita serang sekarang. Baiklah, ayo. Apa? Sial, kita dijebak. Ternyata kalian mudah dijebak. Cuma modal lepas sepatu, dapat kill 1. Wih, bagus juga nih mobil. Vintage tapi racing. Kayaknya kenceng nih mobil. Yeay, kita bisa keliling Bermuda dengan cepat. Ya udah, naik ini aja Bang Ted. Pasti tuh, Cil. Ayo, kita masuk. Gimana? Udah semua? Udah Bang Ted. Udah, Ted.
Baiklah, ini dia. Wih, keren juga suaranya. Ayo Bang Tut, kecepatan penuh. Wih, kenceng banget nih mobil. Gawat-gawat, kita dalam bahaya. Ada apa, Cil? Bahaya apa? Kita ada di zona merah. Sebentar lagi ada Serena. Nah, Ken, gimana ini? Tenang, dalam situasi ini, skill mengemudiku diuji. Jangan khawatir, akan kupastikan kalian semua selamat. Aku percaya padamu, Tot. Serius, Cho? Sebelah mana? Itu di belakang. Waduh, gawat. Gimana ini? Mobil kita pasti meledak. Tenang, Cil. Tenang. Jangan panik. Gak panik gimana, Bang Tut? Kita bisa meninggal. Mau gak mau, kita harus keluar dari mobil ini. Oke, dalam hitungan ketiga, kita lompat. Baiklah. Satu, dua, tiga. Kerja bagus, bro. Tidak salah aku memilihmu untuk menjadi partnerku. Kau bisa diandalkan. Orang itu... Bukankah orang itu yang ada di lobi, Tot? Iya, Yud. Dia berdua kan sama-sama mempunyai kekuatan api. Jangan-jangan dia yang bikin mobil kita kebakar. Wah, fik, dia pasti pelakunya. Kalau aku pelakunya, emang kenapa? Kalian tidak terima? Wah, nyolot nih bocah. Belum pernah disentil latu-latunya. Tenang, biar aku aja yang ngurus. Panas! Yang baju biru kemana dia? Jangan-jangan. Ayo, Cil, kita bantu Gatot. Ayo, Bang Yud. Lawan kalian berdua adalah aku. Hiburlah aku dengan kekuatan yang tidak seberapa itu. Hahaha. Di, besar kepala juga dia. Iya, agak besar sih kepalanya. Maksudnya sombong, Cil, bukan kepalanya yang besar. Oh gitu. Ya udah, orang sombong harus kita kasih paham, Bang Yud. Ayolah, serius. Rumornya kau yang terkuat di sini. Jadi, jangan buat aku kecewa. Serang aku dengan kekuatanmu. Haha. Boleh jika itu maumu.
Sepertinya dia mulai serius. Baiklah, ayo kita mulai pertarungan yang sesungguhnya. Api ini akan membakarmu. Jago juga dia menghindar. Kuat sekali dia. Moda awakeningku juga tidak berpengaruh padanya. Bagaimana keadaan Yuda Bocil dan Coco? Apa mereka bisa menghentikannya? Apa dia sudah kalah, Bang Yud? Sepertinya belum, Cil. Aku tidak yakin dia mudah dikalahkan. Awas, Cil! Cil, kau bantu Gatot, biar aku yang menahannya. Sepertinya Gatot kualahan di sana. Tapi Bang Yud... Cepat, sebelum terlambat! Baiklah kalau begitu. Kau hati-hati, Bang Yud. Dia sangat kuat. Aku akan menahannya, apapun itu yang terjadi. Semoga aku belum terlambat. Mau dawa kening, aktif! Sepertinya kau sudah tidak berdaya. Baiklah, akan kuselesaikan pertarungan ini dengan kekuatan pamungkasku. Bersiaplah untuk menerimanya. Gawat. Sial. Bagaimana ini? Aku tidak bisa bergerak. Kekuatanku belum pulih. Kemana Bang Ted? Dia sudah selesai. Apa? Tidak mungkin. Tidak mungkin Bang Ted kalah. Tapi itu faktanya. Gatot terlalu lemah. Kekuatannya tidak bisa mengimbangi kekuatanku. Walaupun kekuatanku di wow bangtot, aku akan mengeluarkan semua kekuatanku untuk mengalahkanmu. Terima ini. Perisai api. Dia cepat sekali. Semua tembakanku meleset. Sekarang giliranku yang menyerang. Gawat, ini bahaya. Perisai, tanah! Untung masih sempat. Kau bersembunyi ya? Kita lihat seberapa lama kau bertahan di dalam situ. Kekuatan api maksimal. Panas. Perisai tanahku tidak bisa menahan panas dari kekuatan apinya. Kalau seperti ini terus,
Aku akan kalah. Maafkan aku, teman-teman. Bagaimana Ignis? Apa kau berhasil mengalahkannya? Yang satu sudah, tinggal bocil ungu ini. Kalau kau berada di sini, jangan-jangan Bang Yuda? Dia sudah kuhabisi. Apa? Tidak mungkin. Apa? Apa aku sudah kalah? Bagaimana dengan teman-temanku? Jika aku kalah, aku harus bertahan untuk melindungi mereka. Guncangan apa ini? Apa yang terjadi? Apa itu? Apa ada orang lain selain kita di sini? Aku juga tidak tahu. Tapi, kekuatan siapa itu? Besar sekali. Menurutmu, sekarang gimana? Sebaiknya kita tunggu dulu. Apa yang akan terjadi setelah ini? Baiklah. Mode awakening tahap 2. Aktif. Mengtat, kau. Kau mundur, Cil. Selamatkan Yuda. Biar mereka berdua aku yang urus. Baik, Bang Dad. Orang itu, katanya kau sudah mengalahkannya. Aku juga tidak mengerti. Yang jelas tadi aku sudah mengalahkannya. Sepertinya kau baru saja membangkitkan kekuatan baru. Tapi itu bukan masalah bagiku. Ayo Ignis, kita hancurkan dia. Ayo. Gatot di mana? Jangan bergerak dulu, Bang Yud. Aku akan menyembuhkanmu. Bang Tot sedang menghadapi mereka berdua. Tapi tenang, Bang Gatot sudah membangkitkan mode awakening tahap 2. Apa kau tidak tahu? Es bisa mencair jika terkena api. Tapi kau perlu waktu untuk mencairkannya. Apa? Kekuatannya meningkat pesat. Dapat kekuatan dari mana dia? Apa? Sepertinya aku sudah mencapai batas. Aku terlalu banyak mengeluarkan kekuatan dalam mode ini. Ini kesempatan kita. Lihat, kekuatannya mulai melemah. Ayo kita gabungkan kekuatan kita untuk membentuk serangan terakhir. Kau benar, Ignis. Kekuatanku juga sudah mulai habis. Ayo kita akhiri sekarang. Sepertinya mereka berencana untuk mengakhiri pertarungan ini dengan serangan gabungan. Baiklah, aku akan mengeluarkan semua sisa-sisa kekuatanku. Kita lihat kekuatan siapa yang terkuat. Ayo maju. Yaaah.